Halo guys, pada video kali ini kita akan bahas beberapa fakta yang mengejutkan di balik beberapa logo yang terkenal di dunia. Nah, buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari kami. Selamat datang di channel Info Gila. Hampir tiap hari kita sering melihat logo-logo dari berbagai produk terkenal, baik dari dalam maupun di luar negeri. Nah, berikut beberapa fakta yang mengejutkan dari beberapa logo yang terkenal di dunia. Number 10. Ferrari. Banyak yang mengira logo Ferrari melambangkan tenaga kuda. Namun, dalam biografinya, Enzo Ferrari menyebutkan bahwa siluet kuda itu awalnya dilukis di pesawat pilot es Itali Francesco Barreca. Lambang itu diberikan kepada Enzo oleh ibu Francesco Barreca setelah kemenangannya dalam sebuah perlombaan. Dan kemudian, logo tersebut menjadi simbol Ferrari yang terkenal hingga saat ini. Number 9. Wikipedia. Tidak mengherankan jika lambang ensiklopedia seluruh dunia ada di bumi. Bentuknya yang menyerupai potongan teka-teki itu merupakan simbol multilingualisme. Karena itulah, masing-masing diberi label huruf dengan bahasa yang berbeda. Jika digabungkan, maka akan menciptakan kata Wikipedia. Sedangkan, untuk potongan yang hilang menunjukkan bahwa ensiklopedia terbesar di dunia itu belum usai dan masih terus akan diperbaharui. Number 8. Apple. Konon, kabarnya logo Apple ini didedikasikan untuk Alan Turing yang mengakhiri hidupnya setelah menggigit apel beracun. Namun, faktanya justru jauh lebih sederhana. Perancang Rovjanov mengatakan bahwa dia membuat apel yang digigit itu untuk menunjukkan dimensinya. Karena jika menampilkan apel secara keseluruhan, maka kita akan mudah bingung dengan buah bulat lainnya. Number 7. Android. Logo sistem operasi ini dirancang oleh perancang grafis Irina Block dan timnya, yang diberi tugas oleh Google untuk menciptakan logo berupa robot dan harus mudah dikenali. Lucunya, inspirasi datang justru dari gambar yang biasa kita lihat di pintu kamar mandi umum. Number 6. McDonald. Psikolog senior Louis Cheskin yang disewa McDonald pada tahun 1962 menyarankan untuk mengganti logo Speedy the Cook dengan lengkungan emas yang berbentuk M. Menurutnya, bentuk seperti itu menyerupai payudara wanita yang secara tidak sadar membangkitkan nafsu makan dan mengingatkan orang akan masa kecilnya yang bahagia. Number 5. Pinterest. Logo Pinterest memang terlihat sederhana karena seperti huruf P. Namun, jika Anda melihat dari dekat huruf pertama tersebut, Anda akan melihat bahwa itu menyerupai pin yang biasa digunakan untuk menjepit kertas atau foto di dinding. Pinterest secara harfiah memotret gambar ke dinding namun secara digital. Number 4. BMW. Banyak yang bilang bahwa logo BMW melambangkan baling-baling pesawat dan bahkan beberapa karyawan perusahaannya pun juga berpendapat demikian. Dan ternyata faktanya warna biru dan putih dipilih pada logo BMW itu untuk mewakili warna negara bagian Bavaria. Number 3. Lacoste. Pada tahun 1923, Rini Lacoste sedang berjalan di jalanan bersama kapten timnya Alan Moore dan melihat sebuah koper kulit buaya di salah satu jendela toko. Nah, kemudian Lacoste dan Moore kemudian membuat taruhan. Jika Lacoste memenangkan pertandingan berikutnya, maka Moore akan membelikannya koper tersebut. Nah, sayangnya guys, Lacoste kalah. Tapi,
Seorang jurnalis mendengar cerita ini dan menulis sebuah artikel tentang seorang petenis yang belum pernah menang, tapi bertempur seperti seekor buaya. Begitulah Lacoste mendapat julukannya. Number 2. Nike. Salah satu logo yang paling dikenal di dunia ini sebenarnya adalah salah satu logo yang termurah. Harganya yaitu $35. Begitulah ketika Phil Knight, pemilik Nike, membayar Caroline Davidson untuk pekerjaannya membuat logo itu pada tahun 1971. Pada awalnya, Phil Knight bahkan tidak puas dengan hasilnya. Dia ternyata salah. Lambang tersebut jadi sangat sukses. Dan tidak mengherankan jika hal itu sangat sering dikaitkan dengan sayap Nike, yaitu sayap Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Number 1. Starbucks. Logo Starbucks sebenarnya adalah seekor putri duyung yang memegangi dua ekornya. Lambang ini terinspirasi oleh mitos Melusin, yaitu makhluk setengah wanita setengah ikan dengan dua ekor yang menikahi seorang manusia. Pada tahun 1971, gambar penuh dari putri duyung tersebut dapat dilihat di cangkir kopi Starbucks. Namun, gambar tersebut kemudian disensor karena memperlihatkan bagian tubuh sensitif dari seorang wanita. Oke guys, demikianlah beberapa informasi mengenai fakta yang mengejutkan di beberapa logo yang terkenal di dunia. Semoga informasi tadi bisa menambah khasanah pengetahuan untuk kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.